Ciao, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan baik dan sehat. Kali ini saya mau bahas tentang pembuatan paspor. Buat kalian para crew member, khususnya, paspor kalian harus aktif minimal 1 tahun dihitung saat waktu keberangkatan. Dan ada persyaratan khusus untuk kalian para crew member atau TKI. Pengurusan paspor tidak ribet, apalagi masa pandemi seperti ini. Jadi, ini dia videonya. Pertama kita harus tahu dulu perbedaan paspor biasa dan e-paspor. Jadi kalian bisa pilih mau buat yang mana. Dari fisik e-paspor terdapat gambar logo kotak seperti ini. Dengan microchip penggunaannya lebih praktis. Kelebihan dari e-paspor adalah sebagai berikut. Dengan e-paspor pengecekan jadi lebih cepat, sulit untuk dipalsukan, bebas visa ke Jepang lebih mudah disetujui untuk pembuatan visa. Kelemahannya lebih mahal dari paspor biasa dan microchip gampang patah, jadi harus hati-hati. Sebelum menuju kantor imigrasi, kalian harus daftar antrian online dahulu. Download aplikasi layanan paspor online melalui App Store atau Play Store kalian. Dari sana kalian daftarkan akun kalian, pilih kantor imigrasi di daerah kalian, tinggal ikuti prosesnya dan sangat gampang. Setelah itu kalian akan mendapatkan nomor antrian yang aktif selama 30 hari. Syarat untuk penggantian paspor hanya KTP beserta fotokopinya dan paspor lama. Namun untuk TKI atau PMI, kalian membutuhkan surat rekomendasi dari Dinas Ketenagakerjaan. Berikut syarat untuk permohonan surat rekomendasi paspor dari Disnakertrans. Serta surat permohonan secara pribadi, surat izin dari orang tua, suami istri jika sudah menikah, atau wali yang ditandatangani juga oleh kepala desa. Terakhir adalah surat pernyataan untuk bekerja ke luar negeri. Contoh dari masing-masing surat akan saya tampilkan di akhir video. Setelah semuanya lengkap, kita menuju kantor imigrasi yang telah kalian daftarkan pada hari yang kalian pilih saat mendaftar. Di sini saya menuju kantor imigrasi kelas 1 Denpasar. Begini alur proses permohonan paspor di kantor imigrasi Denpasar, Bali. Pertama, kita langsung menuju loket layanan informasi. Di sini kalian tunjukkan nomor antrian online kalian dan persyaratan yang telah kalian bawa. Di sini kalian akan mendapatkan map dan formulir yang harus kalian isi. Setelah itu, kalian akan masuk menuju ke loket periksa berkas. Di sini berkas kalian akan diperiksa dan dikoreksi jika ada kesalahan. Setelah semuanya lengkap dan valid, kalian akan diarahkan ke proses selanjutnya yaitu wawancara dan foto. Proses wawancaranya tidak serumit yang seperti kalian pikirkan. Setelah itu, kalian akan masuk ke proses foto dan perekaman sidik jari. Pelayanannya ramah dan menyenangkan. Setelah kalian selesai proses interview dan foto, kalian akan diberikan sebuah lembaran kode untuk pembayaran. Kalian bisa bayar di pos, bank, lewat ATM, atau mobile banking juga bisa. Prosesnya 3 hari kerja. Saat pengambilan paspor, kalian cukup hanya membawa lembar kode bayar beserta bukti pembayaran untuk pengambilan. Biaya pembuatan paspor untuk sekarang ini yaitu Januari 2021. Paspor biasa seharga Rp350.000 dan e-paspor seharga Rp650.000. Berikut ini adalah contoh surat-surat yang tadi saya bilang dan cukup kalian screenshot dan kalian bisa ketik sendiri agar bisa lebih cepat. Terima kasih telah menonton video ini, sertakan komentar kalian. Jangan lupa subscribe channel ini jika menurut kalian informasi ini adalah bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Indra, ciao.